keluarga itu kan adalah gereja kecil ya, dan merupakan bagian dari gereja yang universal, kudus, mm-hmm. yang bagian yang besar. Nah, tentu berarti untuk bisa menuju mencapai tujuan dari gereja ya, tentu gereja-gereja kecil inilah yang harus kita perhatikan. Betul. Pendidikan iman dan pertumbuhan iman anak itu kan harus dari keluarga. Mereka Betul, kan belum setuju. Paham. Setuju, ya kan? Banget. Belum paham. Jadi harus melibatkan keluarga. Benar, MRT. MRT. Membangun rumah tangga. Nah, ini sama juga program Loka Karya. Tapi ini sangat wajib untuk diikuti oleh pasangan yang sudah akan menikah, ya kan? Dan juga sebagai syarat untuk proses penyelidikan kanonik. Dan waktu dekat ini, tanggal 3 Agustus akan diadakan rekoleksi. Maka mari, Bapak Ibu, hadiri rekoleksi itu berpasangan. Judulnya itu 7 Kunci Kekuatan Keluarga. Tangerang, ketemu lagi bersama kita di Ngulik Ngobrol Lika-Liku Katolik episode yang ke-11. Ramai sekali malam ini, selain karena Tangerang lagi dingin-dingin ya, karena baru saja diguyur hujan. Hari ini kita bersama-sama menghangatkan diri di studio Komsos bersama dengan bintang tamu yang tentunya tidak kalah hangat, karena yang dibawa adalah kehangatan keluarga. Ayo, udah ketebak belum nih siapa yang jadi bintang tamu kita malam ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah dari Seksi Kerasulan Keluarga. Selamat malam Om dan Tante. Selamat malam. Boleh gak usah pegangan tangan? Gak ada nih aku nih yang dipegang nih. Jadi iri. Iya, bedanya itu. Memang itu ya? Iya. Memang pengen bikin iri ya? Jadi pengen berkeluarga. Aduh. Segera okay. Daftar. Amin. Halo Om Tante, selamat malam. Selamat datang di Studio Komsos. Selamat datang di Ngulik. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa sih itu sebenarnya Seksi Kerasulan Keluarga, atau yang biasa disebut dengan SKK, betul ya? Betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu di sini ada umat yang membutuhkan pencerahan begitu. Jadi nanti supaya teman-teman dan umat di Paroki Tangerang lebih tahu dengan lebih jelas apa itu SKK dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh SKK. Boleh mungkin kita awali dengan perkenalan dulu kali ya. Betul. Silakan Om Tante. Tidak kenal maka tidak sayang ya. Benar. Tapi kalau udah kenal jangan sayang-sayangan. Lebih ke kalau udah kenal sayang-sayang ditinggal tuh jangan Om. Silakan. Oke, perkenalkan nama pasangan saya Indra. Indra. Nama pasangan saya Yuli. Jadi yang dikenalin pasangannya ya. Iya. Yeah. Oke, ini saya catat dulu supaya nanti kalau udah ada pasangannya saya kenalin pasangan saya ya, Om Tante. Oke, Tante Jul dan Om Indra, sudah berapa tahun di SKK? Ini tahun keberapanya di SKK? Ini tahun kedua. Tahun kedua di tahun SKK? Tahun kedua, iya. Berarti kalau di SKK ini Om dan Tante menjabat sebagai? Ketua Seksi Kerasulan Keluarga. Ketua Seksi Kerasulan Keluarga, yeah. Berarti dalam periode ini sampai tahun 2025 berarti ya Tante? Betul. Akan menjabat sebagai Ketua Seksi Kerasulan Keluarga. Iya, yeah. Oke, memang berpasangan? Yeah. Itulah uniknya SKK. Oh gitu, gimana tuh Om? Selalu berpasangan. Ah, jadi walaupun sekretaris, bendahara gitu semuanya berpasangan? Semua berpasangan, tuh. Satu tim itu semua berpasangan. Oh gitu, berarti aku gak boleh masuk ya? Dan nih, nanti masa iri soalnya. Betul, lebih ke nanti iri ya. Iya. Oke, jadi masing-masing itu setiap divisi selalu berpasangan. Ya. Oke, kenapa harus berpasangan Om Tante? Ya, karena kan seksi ini kan namanya Kerasulan Keluarga. Jadi berarti membawa keluarga. Nah, keluarga itu kan terdiri dari suami istri. Anak pun juga terlibat dalam acara ini. Oh gitu. Dalam kegiatan SKK ada bagian anak juga ikut terlibat. Ah, berarti kalau kita masuk ke dalam apa itu SKK gitu, mm-hmm. Tata, boleh dijelasin lagi gak lebih dalam? Oke, kan keluarga itu kan adalah gereja kecil ya, mm-hmm. Gereja kecil dan bagian dan merupakan bagian dari gereja yang universal, kudus, mm-hmm. yang bagian yang besar. Nah, tentu berarti
untuk bisa menuju mencapai tujuan dari gereja, ya tentu gereja-gereja kecil inilah yang harus kita perhatikan. Betul. Ya kan? Jadi SKK itu makanya dibentuklah SKK. Ya kan? SKK ini adalah badan pelaksana reksa pastoral pendampingan kepada umat beriman Kristiani, ya kan, untuk memelihara, untuk mengembangkan pernikahan dalam semangat Kristus melalui persiapan pernikahan, peneguhan pernikahan, sampai dengan pendampingan keluarga demi terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri dan seluruh anggota keluarga yang menghayati kepenuhan hidup berdasarkan tuntunan iman dan moral Katolik. Itulah pentingnya ada seksi kerasulan keluarga di dalam gereja. Satu paroki. Ya. Berarti memang di seksi kerasulan keluarga ini tidak hanya mendukung keluarga yang sudah jadi gitu ya Tante, tapi dari persiapannya. Ya, betul. Dari persiapan mau menikah, betul. Kemudian peneguhan pernikahan, serta juga nanti mungkin ada yang tadi konsultasi keluarga gitu ya Tante? Iya, ada juga. Sampai konseling, terus sampai sebenarnya sampai lansia. Oh gitu, karena lansia tetap perhatikan. Keluarga ya? Iya. Betul. Nah, berarti apa aja tuh Tante kegiatan-kegiatannya kalau di dalam bentuk sebuah kegiatan? Kalau tadi kan ada dari persiapan pernikahan sampai konseling gitu kan? Iya. Nah, kegiatannya berarti apa saja Tante? Bahkan lupa, bahkan dari bayi. Oh, SKK dari bayi. Ini, oh, ya, SKK ini dari bayi. Bayi kan dari bayi ya, ya. Kita ya dari bayi ya. Okay. Jadi SKK itu program-programnya itu pertama kan tadi dari bayi. Nah, itu adalah kita menangani baptis batuta. Oke. Okay. Baptis batuta itu berarti dari bayi sampai anak di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun. Ya. Nah, kenapa SKK mengambil bagian mengeluarkan program ini? Ya, karena kan pendidikan iman dan pertumbuhan iman anak itu kan harus dari keluarga. Mereka Betul, kan belum setuju. Paham. Setuju ya kan? Banget. Belum paham. Jadi harus melibatkan keluarga. Gitu. Jadi kegiatan ini itu kita laksanakan dalam setahun itu ada 6 kali. Oh, 2 ada 6 bulan kali. Sekali ya, berarti. Setiap si bulan apa? Setiap bulan genap. Ya. Setiap bulan, bulan genap. Genap. Itu jadi kita melakukan baptis bayi. Mm. Dan setiap bulan 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Ya kan? Nah, sebelum baptis bayi itu kami juga mengadakan rekoleksi untuk orang tua dan wali baptis. Ah, biasanya kapan tuh, Tante? Satu minggu sebelum hari baptisnya. Oke, kalau hari baptisnya di bulan kedua, di bulan minggu genap, pertama. Minggu pertama. Berarti minggu terakhir di bulan ganjil. Oke, berarti ini informasi untuk para orang tua baru yang anaknya mau dibaptis, berarti harus melihat tanggalan. Betul. Jadi pendaftarannya, kalau pendaftarannya gimana Tante? Selalu dibuka setelah selesai bulan itu berjalan. Misalnya bulan 2 sudah selesai baptis, langsung dibuka untuk pendaftarannya bulan keempat, itu berarti? Bulan yang keempat langsung. Oh, berarti harus dilihat kalau mau daftar setelah di bulan genap setelah minggu pertama itu sudah dibuka pendaftaran untuk bulan selanjutnya. Iya. Gitu. Terus rekoleksinya harus wajib, wajib ya? Wajib, wajib untuk wali baptis dan juga untuk orang tua di minggu, satu minggu sebelum pelaksanaan. Iya. Gitu. Rekoleksi ini wajib karena kan orang tuanya nanti yang tadi saya katakan yang akan membimbing iman anaknya, ya kan? Jadi gereja memperlengkapi orang tua melalui rekoleksi itu. Oke, okay. Berarti tidak ada alasan untuk tidak hadir ya Tante, karena ini anaknya ya. Iya, betul. Bukan ya. Anak orang harus lain. Benar-benar meluangkan waktu. Harus ditanggung jawab. Iya, betul, harus meluangkan waktu. Oke, okay, berarti setelah dari baptisan, kegiatan selanjutnya apa lagi nih Tante? Discovery. Discovery ini apa nih? Discovery. Untuk anak muda yang sedang berpacaran. Oh, enggak, yang belum berpacaran enggak boleh berarti, Om. Cari pacar dulu. Oh iya, oke, okay, baik. Susah ya cari pacar dulu. Oke, okay, baik. Discovery untuk anak-anak yang sudah berpacaran, sudah berpasangan begitu? Iya, sudah punya pasangan. Tujuannya apa nih? Tujuannya supaya mereka lebih mengenal satu sama lain. Oh. Bukan hanya melihat penampilan saja, tapi mengenal komunikasi yang baik, mengenal karakter pasangannya. Berarti ini mempersiapkan mereka
nikahin atau enggak gitu ya? Iya, ya, betul. Ya, betul. Oh, jadi memantapkan dari sisi spiritualitasnya begitu ya, tidak hanya dari penampilan. Sudah dan... yakin belum? Ah, benar. Dengan pasangannya. Ini cinta sejati gua enggak gitu loh. Oh, gitu. Iya, untuk meyakinkan diri sebelum melangkah ke jenjang berikutnya, ke program kami berikutnya gitu. Oh. Jadi untuk discovery ini itu kadang-kadang masih bisa diikuti berkali-kali kalau pacarnya ganti-ganti. Iya, putus nyambungnya ganti lagi, ikut lagi. Nah, jadi tahu kan, oh dia kayak gini orangnya. Iya, betul sekali. Jadi, gitu, iya. Kan? Terus tahun depan, oh kok ganti? Iya. Tapi kalau discovery memang itu tujuannya kan ya Om Tante, supaya terus, tidak salah langkah begitu kan. Betul. Ya. Terus program discovery ini bukan searah, jadi ada aktivitas berdiskusi antar pasangan, ada kegiatan menulis, pokoknya seru deh. Oh gitu. Seru banget. Guys, tapi nah, buat yang di sini harus udah belum, punya pasangan dulu. Jadi, yang belum berpasangan cari dulu. Ya, baru ikut baru daftar di Discovery. Kalau Discovery setiap berapa Discovery lama itu untuk kegiatannya? Setahun untuk saat ini setahun dua kali. Setahun dua kali. Biasa di kemarin bulan apa, itu Om, di bulan April sama nanti Oktober. Oh, berarti ya semester 1, semester 2 gitu lah ya. Betul. Pasti ada April, di awal Oktober. Dan di akhir. Nah, berarti boleh dicatat teman-teman muda yang sudah mulai merancang pernikahan, yang sudah mulai manggil ayah, bunda. Nah, daripada salah, mendingan ini dulu, ikut discovery dulu, yakinkan dulu sebelum Anda memanggil ayah dan bunda di rumah. Oke, okay, setelah discovery, udah mantep nih. Wah, udah yakin gitu. Udah okay, ini dia soulmate aku gitu. Ada nih program selanjutnya. Iya. Membangun rumah tangga. MRT. Jangan MRT ya. Iya benar, MRT. MRT. Membangun rumah tangga. Nah, ini sama juga program Loka Karya. Tapi ini sangat wajib untuk diikuti oleh pasangan yang sudah akan menikah, ya kan? Dan juga sebagai syarat untuk proses penyelidikan kanonik. Sebagai salah satu syarat proses penyelidikan kanonik. Oke, berarti kalau belum MRT gak boleh kanonik. Betul. Okay. Jadi gak boleh nikah dong. Betul. Jadi MRT penting ya? Penting ya kan, supaya supaya pasangan calon menikah ini tuh mendapatkan bekal untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi ini banyak yang diajarkan. Oh, jadi semacam materi-materi tentang hidup rumah tangga berarti ya? Iya, bukan diajarkan ya, tapi dibekali gitu loh, dengan secara iman, secara pengetahuan dan relasi. Ya, salah satunya mungkin pengetahuan mengenai mengatur keuangan. Oh, itu termasuk ada? Iya, termasuk. Oh ya. Termasuk. Terus kemudian bagaimana nantinya mendidik anak? Itu ada semua dalam MRT. Berarti lama dong ini, Om Tante? Hanya dua hari. Dua dibandingkan hari. Dengan seumur hidup loh. Oh iya, benar juga sih. Hanya dua hari. Belajarnya dua hari ya. Belajar dua hari untuk seumur hidup. Betul. Oke. Berarti MRT ini biasanya dilaksanakan pada bulan apa nih kalau ini? Pada bulan ganjil. Ya. Oh, bergantian dengan si baptis. Oke, berarti bulan ganjil tuh di bulan 1, 3, 5 dan seterusnya. Iya. Ini pendaftarannya? Pendaftarannya begitu acaranya berlangsung langsung dibuka lagi. Oh, gitu. Berarti misalnya MRT bulan Januari tanggal 1 dan 2, setelah itu udah buka untuk bulan ketiga. Betul. Oh, berarti secara tidak langsung MRT ini buka terus sebenarnya ya. Betul. Jadi nggak ada tutupnya gitu. Jadi kalau misalnya emang mau MRT, tinggal kita pilih mau kapan gitu lah sebenarnya ya. Iya. Tinggal pilih mau menikahnya kapan. Nah, hitung mundur kapan MRT, terus harus ada kanonik. Nah, persiapan itu yang perlu dipertimbangkan. Soalnya ada sebenarnya minimalnya itu sih 6 bulan ya sebelum pernikahan. 6 bulan sebelum pernikahan. Iya. Oke. Terus soal ngitung, padahal belum ada pasangan. Belum ada rencana menikah, kenapa saya berhitung? Oke, jadi sebaiknya gitu 6 bulan sebelum menikah MRT, kemudian kanonik baru menikah. Iya. Oke. Lalu setelah MRT? Nah, kan sudah MRT kan akhirnya kan artinya kan udah mau berumah tangga kan? Nah, setelah berumah tangga mengarungi kehidupan ini bersama pasangan,
diteguhkan kembali dalam Misa HUP. HUP, Misa, hari ulang tahun pernikahan. Iya. Oh, oke. Okay. Nah, jadi Misa kita liput ya, Tante. Iya, betul. Nah, itu di situ kan ada peneguhan janji pernikahan lagi, ada pemercikan air suci. Nah, di mana pasangan suami istri itu diteguhkan kembali, diingatkan lagi, disegarkan lagi janjinya sama pasangannya. Harapannya semakin menguatkan kehidupan rumah tangganya begitu ya, Om Tante. Iya. Yang utama jangan lupa janji. Oh, janji yang udah disebutkan itu jangan sampai lupa. Jangan lupa janji Bapak Ibu, kalau lagi kesel silakan diingat lagi janjinya. Ikut HUP. Ikut HUP, jangan lupa. HUP ini setiap bulan. Setiap bulan di minggu terakhir. Setiap bulan di minggu terakhir. Jadi silakan disesuaikan dengan kapan tanggal pernikahannya ya. Iya. Silakan disesuaikan dan dihadiri di minggu terakhir di setiap bulannya. Bulan. Di setiap bulan. Ya. Jadi dikumpulin kan, dikumpulin di akhir bulan, di minggu keempat. Yang berulang tahun misalnya bulan Januari, ya udah yang ulang tahun bulan Januari semuanya dikumpulkan. Semuanya di minggu terakhir itu ya, didoakan dan dikuatkan lagi. Betul. Oke. Okay. Ada baptisan, ada discovery, MRT, HUP, ada lagi kegiatan dari SKK? Ada, yang melibatkan keluarga, seluruh keluarga nih. Mm-mm. Bulan keluarga. Ah, bulan keluarga tuh Desember ya berarti? Ya, betul. Dulunya kan dibilangnya Minggu Advent ya. Sekarang kan namanya sejak tahun 2012 itu masa Advent itu diberi nama bulan keluarga. Nah, kalau waktu bulan keluarga itu kan SKK ini kan memberikan sosialisasi, pembekalan untuk para SKKL di lingkungan. Okay. Nah, bulan keluarga ini itu adalah program-program untuk mengajak seluruh anggota keluarga, dari tua, dari muda, anak-anak, semuanya untuk ikut aktif. Karena dalam bulan keluarga itu ada doa, ada renungan, ada permainan. Betul, itu biasanya kayak udah disiapin gitu kan ya, Om Tante. Aku pernah ikut di lingkungan tuh, jadi kayak udah ada doanya apa, kemudian bacaan yang diambil apa gitu. Activity-nya juga menyenangkan karena ada yang suka relate sama tema Natal. Jadi waktu itu aku inget banget kayak kita pernah bikin pohon Natal, pohon Natalan dari bahan bekas gitu kalau nggak salah. Jadi itu ya. Iya, karena kan masa Advent ini kan kita menanti kedatangan Juru Selamat. Jadi ya tentu harus diisi dengan nuansa suasana yang sukacita, yang gembira. Nah, makanya bulan keluarga kita menanti dengan permainan-permainan, aktivitas-aktivitas yang bahagia juga. Oke, karena memang nanti pada saat Natal kita juga menghadirkan keluarga kudus begitu ya, Tante. Makanya yang dibawa adalah keluarga, begitu? Iya. Ah, baru connect nih selama ini ikutan. Oh iya, benar juga. Iya, makanya jangan lewatkan bulan keluarga. Iya, iya. Karena bulan keluarga itu semua keluarga terlibat. Kita menciptakan bonding di antara keluarga yang ada di lingkungan-lingkungan. Jangan pernah lewatkan, karena acara-acaranya tuh seru. Ya, permainannya semuanya seru. Iya, seru. Dan kalau buat kita-kita yang jarang kumpul sama keluarga karena kegiatan dan aktivitas tuh jadi kayak awkward tapi gemes gitu loh. Ya. Jadi menyenangkan dan memberi kesan. Oke, jangan lupa Desember ada bulan keluarga, kita ikut di lingkungan berarti ya, lingkungan. Betul. Ataupun di wilayah gitu ya, Tante. Betul. Aktivitasnya. Oke, berarti sudah ada sampai bulan Desember nih. Iya. Jadi itu setahun programnya. Masih ada lagi. Oh, ada lagi. Kan tadi ini kan kalau udah sampai lansia. Iya. Ya. Kalau lansia? Jadi kalau lansia ini kita bersinergi dengan kategorial Adi Yuswo. Oh ya. Bersinergi dengan kategorial Adi Yuswo tuh menyelenggarakan misa hari ulang tahun nasional lansia. Tanggal berapa itu, Tante? Kemarin, kalau ulang tahun lansianya secara nasional kayaknya bulan Mei. Tetapi kita rayakannya tuh di bulan Juni. Kemarin 16 Juni. Oh, 16 misa Juni. Lansia 16 Juni itu dalam rangka Hari Lansia Nasional juga. Iya. Oh, oke. Okay. Jadi memang akhirnya setiap tahun ada momen misa lansia itu ya, sebagai Setahun selain sekali. Memang dirayakan nasional, juga kita rayakan itu di paroki kita. Iya. Okay. Jadi setahun sekali kita melayani para lansia.
Kemarin berapa yang hadir, Lanta, Om? Kurang lebih 1.500. 1.500 ya. Lansia? Mm-mm. Wah. Dan mereka antusias keren, banget. Keren. Ya. Opa Oma. Opa Omanya. Karena masih mau hadir ke gereja, rame-rame merayakan sebuah misa bersama teman-temannya, ya, gitu kan. Seru banget. Oke. Nah, dari baptis sampai misa lansia ini tentunya kan ada proses daftar-mendaftar begitu ya, Om ya. Tante. Nah, ini biasanya kita bisa dapat informasinya itu di mana sih? Atau lewat siapa? Kami sih kami punya Instagram, ya kan? SKK_Tangerang. Mm-hmm. Silakan follow ya. Iya, yeah, follow untuk mengetahui kegiatan-kegiatan Instagram, kegiatan-kegiatan SKK. Kemudian kami tuh sebelum ada kegiatan, kami juga selalu share di grup WA. WhatsApp, oh, okay, di grup WA Kaling Korwil. Itu selalu share. Yang utama sih lewat Instagram ya. Mm-mm. Sama bisa menghubungi sekretariat gereja. Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalnya ada yang mau MRT, ada yang mau cek jadwal atau kuota. Ada kuota nggak sih kalau baptisan gitu-gitu? Oh, ada, kan? Ada. Berarti kalau mau cek kuotanya atau cek kapan jadwal tanggal pastinya, berarti bisa lewat Instagram @skk_tangerang. Yeah. Atau bisa juga update terus di grup WhatsApp lingkungan dan wilayah karena akan di-share oleh ketua lingkungan. Betul, gitu. Betul sekali. Kemudian juga bisa lewat sekretariat paroki Tangerang. Nomornya sekretariat bisa didapatkan di admin paroki Tangerang. Bolak-balik aja nih, SKK Tangerang, paroki Tangerang. Ya. Kita juga sering share informasi dari SKK, jadi follow aja, nyalakan notifikasi, udah kayak akun penting nih. Jadi untuk update, untuk informasi kapan buka pendaftaran, pendaftarannya sih kayaknya buka terus ya, tapi terutama untuk yang discovery, untuk yang misal lansia, yang tidak setiap bulan begitu, itu harus sering-sering cek di Instagram SKK Tangerang. Atau misalnya kalau udah gemes atau udah gak sabar, silakan langsung chat aja ke sekretariatnya paroki Tangerang. Dari semua itu berarti sangat mudah mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan SKK ya, Om Tante. Jadi betul, harusnya tidak ada lagi yang merasa, aduh kapan nih baptisan, kapan nih MRT gitu, karena semuanya sudah, waktunya sudah jelas gitu, iya, ya. Sudah ada jadwal masing-masing dalam satu tahun ini bahkan gitu ya. Iya. Tinggal bahkan kita jadwalnya itu kita sudah buat satu tahun sebelumnya. Oh gitu, berarti ini udah ada jadwal 2025, udah ada ya Om Tante. 2024 ini kita sudah mulai buat jadwal untuk tahun 2025, lengkap dengan tanggal-tanggalnya. Betul, berarti udah memang sudah disiapkan gitu ya, tinggal, yeah, kitanya saja yang mencari informasinya dan kapan kita pilihnya. Yeah. Oke, terkait dengan kegiatan, adakah lagi yang perlu disampaikan supaya umat bisa lebih tahu, Om? Masih ada satu lagi kegiatan kami. Oh, ternyata masih satu. Kegiatan bersinergi juga. Oke. Okay. TSBP1. Oh, TSBP1 masuk. Ya, di sini kita seksi kerasuan keluarga bekerja sama dengan bersinergi dengan seksi kesehatan. Mengadakan lomba perwilayah Rumah Ramah Seroja. Lomba perwilayah? Ya. Oke. Okay. Rumah Ramah Seroja. Mm-hmm. Ya. Rumah Ramah Seroja. Oke, okay, berarti ya, ini ngapain ini programnya, Tante? Rumah Ramah Seroja. TSBP 1 ini sih tujuannya kita itu tujuannya dari KAJ ya, untuk mendukung Ardas KAJ-an, solidaritas dan subsidiaritas. Jadi di Rumah Ramah Seroja ini kita menciptakan rumah ramah untuk semua keluarga yang ada di wilayah tersebut. Oh. Menciptakan rumah ramah, ya contohnya misalnya mengadakan donor darah. Oh, seperti itu. Okay. Lalu apalagi Tante, diwujudkan dengan kegiatan yang seperti apa ini untuk memfasilitasi keluarga-keluarga di wilayah? Ya, kita ini sebagai umat Katolik yang jadi inisiatornya, kita mencari satu kegiatan yang kita laksanakan bersama-sama. Kita bekerja sama dengan RT RW dan pengurus yang ada di satu wilayah untuk mengadakan kegiatan itu. Ya contohnya ya tadi saya bilang, misalnya
kegiatan membuat apa ya, membuat mengolah sampah. Gitu. Oh, jadi atau harapannya kita sebagai umat Katolik ini menginisiasi, ya, mengidekan atau menjadi penggerak di lingkungan masyarakat gitu ya berarti Tante? Iya, betul. Bukan hanya bukan hanya di wilayah yang memang Katolik semua, tapi lebih kepada terjun ke masyarakat. Betul sekali. Oh, jadi memang yang diharapkan satu area itu sehat gitu ya? Iya. Oh, oke. Okay. Berarti kegiatannya bisa diwujudkan dengan mengelola sampah bersama. Donor darah. Atau pasar murah. Oh iya, benar juga, bisa ya kan? Pasar murah. Perbaikan jalan, fasilitas umum. Okay. Kerja bakti bersama ya, itu bisa, juga bisa. Bisa. Jadi sebenarnya kegiatan ini sederhana, tapi yang penting dikerjakan ya Tante ya. Yang penting gerak, yang penting kita mau dulu untuk jadi inisiator, jadi penggeraknya ya. Karena kan dampaknya nanti yang kita lihat untuk siapa ya, untuk kembali ke kita juga, untuk kesejahteraan bersama. Betul-betul. Berarti apapun idenya itu diharapkan bisa meningkatkan kesehatan di lingkungan begitu ya. Okay. Dan kesehatan itu melangkupi dua. Apa tuh Om? Kesehatan jasmani dan rohani. Ah, benar. Yang berarti kesehatan jasmaninya apa nih, makan makanan sehat gitu Om? Ya tubuhnya sehat. Tubuhnya sehat gitu. Terus tapi secara juga kita harus memperhatikan rohani. Apalagi kita setelah masa-masa pandemi ini yang kita lewati secara cukup berat ya. Iya, betul. Banyak orang yang mengalami gangguan secara rohani. Jasmaninya sehat tapi rohaninya. Betul sekali. Nah, karena Om membuka pertanyaan ini, aku jadi tertarik menanyakan sesuatu nih Om. Semenjak pandemi kan berarti akan ada banyak keluarga yang mungkin secara ekonomi juga terdampak, secara psikis pun terdampak karena mungkin kehilangan sanak saudara dan segala macamnya. Dari SKK sendiri, apakah kata tadi kan sempat ada program konseling begitu ya? Nah, apakah semenjak pandemi ini umat di Paroki Tangerang ternyata lebih banyak begitu yang konseling terkait keluarga, atau apakah malah kita termasuk dengan apa keluarga yang baik gitu, maksudnya bisa mengatasi sendiri atau bagaimana Om Tante? Memang banyak sekali ya kejadian yang datang masuk ke kami untuk konseling. Ujung-ujung memang masalah dampak dari pandemi ini, terutama dampak ekonomi. Nah, di situ SKK kami bekerja sama dengan tim yang bisa membantu untuk menjadi konselor. Oh, profesional, tenaga profesional atau teman-teman dari SKK juga? Saat ini masih teman-teman dari SKK. Oke. Jadi untuk kasus-kasus yang berat, kami akan mereferensikan ke Keuskupan Agung Jakarta karena mereka mempunyai konselor yang profesional. Oh, itu gratis. Komisi Kerasulan Keluarga. Nah, cuma puji Tuhan sampai saat ini ya belum ada ya. Belum ada yang dilempar sampai ke aja ya, karena bisa ditangani sendiri ya berarti ya. Kalaupun ada, cuma menanyakan dan kami langsung menginformasikan hubungi ini langsung gitu. Jadi memang setelah pandemi banyak, cukup banyak yang akhirnya konseling begitu ya Om dan Tante. Tapi menjadi sesuatu hal yang patut disyukuri karena akhirnya mungkin mereka punya teman untuk bercerita, punya teman untuk berbagi, dan terselamatkanlah begitu keluarganya ya Om dan Tante. Karena punya teman begitu untuk melampiaskan yang mereka rasakan gitu kan ya. Wah, jadi memang cukup sangat penting begitu peran SKK di sini karena bisa jadi penyelamat banyak sekali keluarga yang mengalami kesulitan begitu ya. Ada cerita atau sesuatu yang berkesan mungkin di saat masa-masa itu Om Tante? Maksudnya di masa-masa apa? Di masa-masa ketika ada orang yang konseling. Adakah yang mungkin punya kesan tersendiri untuk Om dan Tante selama dikonselingkan? Oke, kalau untuk sementara ini saya mau infokan kembali. Kalau misalnya untuk konseling ini kita juga kerjasama dengan kategorial MA, Marriage Encounter. Ya kan? Terus kami juga punya tim fasilitator yang juga udah istilahnya udah punya pengalaman ya kan. Terus juga sudah belajar pastoral keluarga.
Nah itu bisa menjadi bisa kami referensikan untuk konseling. Mm-hmm. Tapi kalau dari kami berdua, ya puji Tuhan, selama beberapa kasus yang kami tangani di situ, kami sebenarnya apa ya, mendampingi, memberikan saran. Iya, maksudnya kami itu tidak memberikan secara langsung jawabannya kayak kamu harus gini, kamu harus gitu, ya kan? Tapi sebenarnya suami istri sendiri yang bisa yang menemukan gitu solusinya, ya. Gitu. Kami hanya memberikan dari sudut pandang yang berbeda, ya. Lah. Ah, benar. Sudut pandang berbeda. Supaya dia bisa keluar dari masalah ini, gitu. Tapi ya karena memang ini keluarga dan keluarga sangat unik begitu ya, tidak bisa disamakan dan digeneralisasi, maka mereka sendiri juga yang akan memutuskan begitu ya. Iya, betul, ya. Tapi setidaknya mereka punya tempat untuk mencurahkan isi hatinya gitu kan. Betul. udah satu poin tuh udah melegakan sendiri gitu untuk mereka semua yang kesulitan. Itu sih yang mereka selalu yang konselin sama saya sih, ya pokoknya mereka tuh merasa bersyukur gitu loh punya bisa ya seperti tadi yang Reza bilang, bisa maksudnya bercerita ya kan, terus bisa dapat pikiran-pikiran baru, pandangan-pandangan baru, ya kan? Dan mereka tuh mau gitu loh, mau mencoba gitu, mau mencoba saat kita membuka pikiran. Biasanya kan orang kan kalau misalnya berada dalam masalah kan kayak tertutup pikirannya gitu loh, ya, kayak nggak bisa melihat, mikir. Ya kan? Kayak di lingkaran itu putar di situ terus gitu. Ya, ya jadi mereka ada yang maksudnya merasa bersyukur, merasa berterima kasih gitu loh didampingi, sehingga bisa menemukan cara-cara baru gitu, menjalani, bisa semakin teguh, maksudnya semakin kuat menjalani masalah-masalah mereka. Terus jadi kami juga senang, kami tuh happy gitu loh. Karena jadi jalan ya. Iya, karena mereka akhirnya enggak ke arah perceraian gitu loh, tapi mereka ya, mau betul, berusaha. Betul. Oke, jadi akhirnya kita juga om tante dan teman-teman SKK juga jadi penyelamat gitu kan ya, untuk menyelamatkan. Memang SKK itu tujuannya untuk menyelamatkan keluarga. Tangan kanan Yesus ya om. Perpanjangan tangan ya. Perpanjangan tangan Yesus ya. Ya. Karena keluarga itu adalah gereja kecil sebenarnya. Betul. Yang memang yang harus dibuat kekuat, harus gereja-gereja kecil ini harus mempunyai kekuatan untuk mendukung gereja yang besar. Setuju om. Maka setiap paroki ada SKK, tujuannya untuk apa? Menjaga gereja-gereja kecilnya agar tetap kuat. Wah betul, karena gereja yang kuat pasti didukung keluarga-keluarga yang kuat. Betul. Kalau tadi konselingnya ini kan berarti kan pasangannya begitu ya om, tante, ibu, bapaknya. Tapi kalau misalnya seperti mungkin di luar sana ada teman-teman muda yang punya juga gitu permasalahan di rumahnya, atau mungkin dia ingin curhat kondisi papa mamanya gitu, apakah itu juga memungkinkan untuk bisa, ke memungkinkan. SKK? Bisa juga? Bisa. Ah, berarti silakan teman-teman muda mungkin nanti kalau ada yang perlu bisa juga mungkin melalui melalui sikap ya berarti ya teman-teman di OMK SPMTB juga nanti supaya bisa diarahkan ke om tante di SKK gitu iya. Ya. Okay. Kan program Discovery tadi kan isinya semuanya kan anak muda. Oh iya betul juga, kan? Belum anak menikah muda. Ya itu ya, masih OMK ya. Iya. Okay. Jadi memang bisa dipakai atau difasilitasi oleh teman-teman SKK jika teman-teman muda juga mau konseling gitu. Okay. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang SKK om tante, dari sekian banyak program satu tahun penuh itu kan berarti kan ya setiap penuh. Bulan ada gitu ya. Ada berapa sih tim SKK di Paroki Tangerang sampai hari ini? Nah itu yang belum saya bilang ya. Iya betul. Okay. Jadi penasaran nih berapa puluh orang pahlawan di SKK ini. Untuk saat ini jumlah pasutri yang terlibat dalam seksi kerasukan keluarga itu ada 14 pasang. Oke. Okay. 14 pasang. Kemudian tim fasilitator kami MRT dan Discovery itu ada 11 pasang. Ini berbeda berarti. Ya, yang dari SKK yang panitianya, yang pengurus tim kami itu SKK. Pengurusnya ya, itu bisa juga merangkap ke tim fasilitator. Oke. Okay. Tapi yang fasilitator
juga ada yang sama bolak-balik gitu loh. Tapi ya yang 11 pasang ini, yang fasilitator ini enggak di pengurus gitu loh. Yang 14 pasang ini yang pengurus. Oh, oke. Okay. Berarti ada 14 pasang, berarti ada 28 orang ya kurang lebih yang menjadi panitia di setiap kegiatan di setiap bulannya ini. Oh, oke. Okay. Berarti 14 ditambah 11 pasang begitu ya, Om. Betul. Oke. Okay. Berarti ini gantian nih atau setiap bulan orang-orangnya sama itu lagi? Kami sih melibatkan keseluruhan tim kami. Karena apa? Karena kan untuk regenerasi di SKK. Betul. Jadi semua tim kami itu harus mengetahui dan paham betul gitu loh. Maksudnya SKK ini kegiatannya apa aja, tujuannya apa gitu. Jadi ya semuanya terlibat, saling membantu. Berarti kalau misalnya ada kalau tadi disebut regenerasi begitu Tante, berarti sambil juga melihat keluarga-keluarga mana yang tertarik gitu ya untuk jadi pengurus di SKK ini gitu untuk melanjutkan tongkat estafet gitu kan ya. Apalagi ini sudah mau di 2025. Betul. Berarti Om dan Tante dua periode, betul kan ya? Maksudnya apa ya? Jadi ini lagi masa-masa mencari juga ya berarti Om dan Tante. Ada spesifikasi khusus gak sih? Seperti apa yang mungkin bisa mencalonkan diri gitu untuk menjadi tim di SKK? Oke. Okay. Yang utama itu ada keluarga yang harmonis. Okay. Karena kan SKK itu harus memberikan contoh. Betul. Maka kita juga butuh bantuan di lingkungan-lingkungan itu SKKL. Ya. Seksi kerasuran keluarga lingkungan. Di lingkungan. Ya, menjadi perpanjangan tangan kami di lingkungan. Jadi kalau ada terjadi satu kasus keluarga di lingkungan, mereka ke SKKL dulu. Ditangani oleh lingkungan dulu. Betul. Setelah itu baru kembali ke SKK paroki. Kalau kami nggak bisa, baru ke SKK KJ. Ya. Jadi yang maksudnya siapa saja yang menjadi bisa ikut dalam tim SKK ya pastinya setiap pasutri atau umat paroki itu yang mempunyai perhatian kepada keluarga. Nah inilah mereka bisa disebut juga pemerhati keluarga kalau di lingkungan. Jadi Pak Sutri ya yang mempunyai perhatian kepada keluarga, kemudian mempunyai komitmen terhadap pelayanan keluarga. Oke, okay. Jadi tadi yang harmonis, yang punya, yang selalu memperhatikan keluarga, dan yang lebih tentu adalah mau komitmen ya, karena kan kegiatannya banyak dan juga tidak habis begitu kan ya, setiap bulan ada. Oke, okay. Berarti dipanggil untuk semua keluarga harmonis yang juga punya komitmen untuk pelayanan, silahkan, terutama dalam keluarga, silahkan kalau berkenan untuk menjadi pahlawan-pahlawan keluarga di paroki. Oke, nah berarti selain dengan 14 orang yang menjadi pengurus saat ini dan ditambah tadi 11 pasang fasilitator. Berarti ini masih akan terus berjalan sampai di 2025 begitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita ngobrolin ini kan masih lumayan ya, Om Tante masih setahun lagi gitu kan ya menjabat di pengurus yang periode ini gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih, motivasinya apa sih atau siapa sih orang yang akhirnya yang akhirnya menjadi tangan kanan Tuhan untuk Om dan Tante ada di dalam SKK gitu. Cerita awalnya gimana nih Om dan Tante bisa masuk di SKK? Ini jujur ya? Jujur. Ada apa nih? Jadi perlu kita angkat dulu. Enggak. Jujur? Ya, oke. Okay. Gak apa-apa, jadi kami itu awal mulanya itu diajak oleh Pak Hengki. Diajak oleh Pak Hengki. Jadi beliau tuh berkata bahwa melihat kami berdua kalau ke gereja itu selalu bersama sama anak-anak gitu, selalu jalan bersama bergandengan tangan. Nah itu awal mulanya. Jadi dilihatlah sama Om Hengki, wah ya, kan tadi udah menjadi nih, ya gitu. Langsung masuk radar ya, langsung dijebloskan dijebloskan bukan dijebloskan
kita langsung diundang ketemuan. Ternyata itu lagi seleksi. Wah, itu udah gak ini lagi ya. Langsung diseleksi banget. Langsung diseleksi. Waduh, ya. Terus langsung keterima akhirnya. Ya. Oh, oke, okay. Berarti karena awalnya dari Om Hengki ya, yang merekomendasikan, ya. Kemudian akhirnya juga Om dan Tante secara ya secara melalui proses juga terpilih begitu, dan akhirnya adalah Om dan Tante di SKK ini gitu ya. Iya. Selama menjalani kepengurusan ini, berarti kan ada ups and down, pasti ada capeknya juga, pasti ada kayak aduh nggak berhenti berhenti nih bayi-bayi lahir gitu kan ya, selalu baptisan gitu. Apa hal-hal yang Om dan Tante lakukan ketika mungkin merasa lelah atau mungkin kayak nggak habis-habis gitu kegiatannya? Motivasi pelayanan untuk tetap on fire tuh apa sih Om Tante? Kalau saya pribadi, ya motivasi saya pelayanan itu adalah karena Tuhan. Karena Tuhan. Jadi saya juga menjawab tantangan dari Pak Hengki untuk menjadi SKK ya karena Tuhan juga. Karena saya ingin melihat keluarga-keluarga itu bertumbuh imannya gitu loh. Ya kalau melayani keluarga itu berarti seperti saya melihat Kristus hadir dalam keluarga-keluarga itu. Dalam bayi-bayi itu, dalam lansia, terus dari pasangan-pasangan muda itu. Itu motivasi, itu yang membuat saya tetap on fire. Karena saya melihat Tuhan hadir di dalam diri mereka. Oke. Ya. Kemudian yang kedua ya Tuhan juga memberikan suami saya. Jadi saya tetap bisa on fire ya karena ada suami saya membantu saya gitu. Ya. Maksudnya bukan membantu ya, kita bersama-sama ya. Bersama-sama gitu. Bersama-sama. Jadi kalau misalnya saya lelah, dia kuatin saya. Kalau dia lelah, saya kuatin dia. Nah, makanya ini harus berpasangan. Oh, oke. Okay. Itu di-highlight ya, harus berpasangan. Ya, harus berpasangan. Karena kami saling menguatkan. Oke. Okay. Gitu. Jadi okay. Ya kelelahan itu bisa dibilang enggak ada kali ya. Enggak ada kali ya. Pokoknya karena terobati ketika selesai kita melakukan acara, kita melihat ada sukacita, ya. Ada kebahagiaan. Iya, betul. Itu yang membuat kita semakin semangat. Orang tua anaknya sudah dibaptis. Rasanya lega banget gitu. Bawa anak-anak, banyak anak-anak yang dibawa kepada keselamatan ya, gitu. Benar. Jadi berapapun banyaknya ya kami senang gitu. Iya. Kalau dari Om, ada yang mau ditambahkan? Karena itu Tuhan sungguh-sungguh sangat baik sama saya. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Ketika dipilih untuk menjadi ketua SKK, memang itu suatu hal yang shock juga. Kok bisa ya? Tapi ketika membaca firman Tuhan, Tuhan meneguhkan. Yang meneguhkan, yang membuat saya tidak berani menolak. Saat itu firman-Nya berkata, kapak sudah ada di bawah pohon. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Nah itu yang membuat saya tidak bisa menolak. Jadi sebelum menerima ini, tadinya kami berdua mencari jawaban masing-masing. Iya, juga ya, gitu ya. Iya. Dia bawa dalam doa, saya juga bawa dalam doa, dan ternyata jawaban Tuhan tuh sama. Memang sudah jalannya Tuhan. Berarti memang ini tuh yang milih itu bukan Om Hengki, tapi ya, Tuhan sendiri melalui hadir Om lewat Om Hengki. Ya. Kemudian Om Hengki akhirnya membawa Om dan Tante ke SKK. Iya, Tuhan memberikan kami berdua kesempatan. Kesempatan untuk melakukan hal ini untuk dia. Speechless. Terima kasih Om Tante, karena mungkin ini juga bisa menguatkan teman-teman dan umat sekalian yang mungkin sekarang lagi bingung atau sedang galau mau menjawab sebuah pelayanan begitu, yeah. Atau mungkin juga lagi lelah-lelahnya melayani karena kegiatannya ada terus. Nah, semoga apa yang barusan disampaikan sama Om dan Tante ini bisa menguatkan dan juga bisa memotivasi untuk terus on fire. Karena Tuhan terlalu baik ya Om buat kita ya. Dia jadi sangat baik. Kita membalas kebaikannya dia. Oke.
Berarti sudah, kalau aku tanya apakah om dan tante suka cita di SKK, udah nggak usah diragukan lah ya jawabannya ya. Ya dong. Pasti suka cita banget ya kalau selalu on fire, selalu merasa bahwa tepat gitu ya, om dan tante memang ditempatkan di tempat yang tepat. Yes. Oke, nah mungkin sebagai penutup begitu, om dan tante, apakah ada pesan untuk umat di Paroki Tangerang mungkin terkait dengan kegiatan SKK atau juga mungkin ajakan untuk aktif berkomunitas di SKK? Silahkan disampaikan. Silakan. Oke. Okay. Untuk umat-umat di Tangerang, kita selalu membuat program-program seperti rekoleksi, seminar. Ayo, setiap ada Bapak Ibu mendapatkan informasi itu, segera datang, daftar. Karena itu sangat berguna bagi keluarga. Dan kami selalu akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dan bersinergi dengan komunitas-komunitas yang lain yang berhubungan dengan keluarga. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Dalam waktu dekat ini, tanggal 3 Agustus akan diadakan rekoleksi. Maka mari Bapak Ibu hadiri rekoleksi itu berpasangan. Judulnya itu 7 kunci kekuatan keluarga. Judul rekoleksinya. Ya, 7 kunci kekuatan keluarga. Dikasih kunci Bapak Ibu, ayo datang. Dikasih kunci untuk kuat membangun dan menjalani rumah tangga begitu ya, Tante. Nah. Ini kita berkolaborasi, bersinergi dengan ME, Marriage Encounter. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi keluarga itu adalah fondasi dasar gereja yang harus selalu kita pelihara, kita rawat, kita jaga, kita lindungi. Sehingga walaupun banyak tantangan yang terjadi dalam keluarga, itu kita tetap fokus untuk menjaga keutuhan keluarga. Yes, ya. Betul sekali. Jadi mari para keluarga-keluarga yang ada di Paroki Tangerang bersama-sama meneladani keluarga kudus Nazaret, mengikuti teladan Bunda Maria, mencintai dengan tulus, dan Santo Yusuf setia, taat, dan tangguh menghadapi tantangan. Amin. Semoga semua keluarga di Paroki Tangerang boleh semakin dikuatkan, semakin meneladani keluarga kudus seperti yang Tante Yul barusan katakan, menjadi pendoa juga bagi anak-anak, dan semoga anak-anaknya juga bisa bertumbuh dan berkembang selalu dalam iman kepada Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Om, Tante, sudah berbagi hari ini dengan kita dan juga seluruh umat yang nantinya akan nonton ngulik ini. Terima kasih atas segala insight dan hal-hal baik yang juga mungkin bisa menjadi semangat bagi kami, terutama untuk teman-teman yang belum berpasangan, silakan mencari pasangan. Mulai malam ini ya, cari pasangan. Mulai malam ini cari pasangan. Oke, baik. Dan teman-teman yang mungkin mau menikah, silakan ikut discovery dulu. Silakan ikuti semua proses demi proses supaya memang nanti keluarga yang akan dibangun benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Oke, Om dan Tante, kita akan masuk ke segmen berikutnya, segmen jawab cepat. Jadi, di segmen ini, Om dan Tante akan menjawab pertanyaan dengan cepat. Pertanyaannya nggak susah, nggak juga yang harus mikir gimana-gimana. Jadi, silakan dijawab dengan spontan, dan ini sesuai dengan referensi masing-masing. Oke. Jadi kami jawabnya rebutan. Gantian ya. Gantian aja boleh. Ya, jangan dulu. Rebutan Om, nanti kan kita ini mencerminkan keluarga harmonis. Enggak rebutan. Jadi, oke. Okay. Siap Om Tante? Oke. Okay. Siap. Pertanyaan pertama. Lagu favorit. I Sail Over Seven Seas. Oke. Okay. Harta yang paling berharga okay, adalah keluarga cemara. Bagus. Oke. Okay. Pertanyaan kedua. Makanan favorit. Ikan asin. Oke. Okay. Bakmi. Bakmi, oke. Okay. Ketiga, tempat ziarah paling berkesan yang pernah dikunjungi. Lembah Karmel. Lembah Karmel. Iya. Kamu? Ziarah kemana ya? Jarang ziarah. Enggak bareng tante ke Lembah Melung, Karmel. Melung. Oh, belum, Melung. Belum ketemu. Di Melung. Melung ya. Melung. Kenapa tuh kalau boleh tahu tante?
karena ada gua masuk ke dalam itu. Dia agak susah tapi tempatnya itu kayaknya adem gitu loh, asri. Oh. Ada mata airnya di dalam batu. Kok aku lupa ya, Batu Raden ke sana, Purwokerto. Oh, daerah-daerah sana. Bagus banget tempatnya. Kalau aku sih suka banget. Karena memang asli begitu ya, enggak buatan kayak yang di buatan, cuma maksudnya ada satu gua itu ada airnya di dalam, itu bisa diminum gitu loh, kayak air berkat gitu. Mata air dari gua itu. Mm-mm. Oh, menarik sekali. Melung. Oke. Pertanyaan keempat. Momen yang paling berkesan selama di seksi kerasulan keluarga. Kalau bertugas itu yang paling berkesan. Kenapa tuh, Tante? Ya karena di situ kita berkumpul gitu loh, sama sama-sama saling membantu gitu kan, kompak gitu ya pada saat bertugas. Momennya paling berkesan. Kalau Om? Karena ketemu umat yang melakukan memberikan pertanyaannya lucu. Apa tuh contohnya? Seperti kita mengadakan misa HUP. Terus umat datang. Saya mau daftar misa HUP boleh? Boleh. Tapi pasangan saya sudah meninggal. Gelap. Jawabnya terus gimana, Om? Masa dibawa pasangan kan serem. Ikutlah misa HUP. Ya, selalu ikut misa HUP, jangan pernah enggak pernah ikut. Selagi pasangan masih ada. Selagi pasangan masih ada. Tapi kalau enggak ada udah enggak boleh, Om. Mau janjinya sama siapa? Ganti pasangan deh, boleh. Ayo papa, tapi gak ada papa. Aduh, seru. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang lebih lucu, Om, dari umat? Gak ada kayaknya. Ya, itu ya yang paling ya, lucu, itu berkesan, jadi inget gitu. Jadi inget terus ya, oke, baik. Yang terakhir, dua kata untuk anggota seksi kerasulan keluarga. Untuk tim mungkin, tim Tante dan tim Om di SKK. Dua kata untuk mereka. Komitmen. Satu lagi, Tante, ayo. Satu-satu nih, jadi dua. Apa ya, itu sebenarnya udah benar tuh, komitmen ya. Komitmen. Dan setia melayani. Wah, oke. Berarti sampaikan salam kami semua ke tim SKK Om Tante. Hormat karena sudah menjadi pahlawan-pahlawan untuk gereja-gereja kecil di Paroki Tangerang. Semangat terus pelayanannya. Semoga semakin banyak keluarga yang bersuka cita karena kehadiran SKK, dan semoga kita sebagai satu gereja, satu paroki juga bisa jadi keluarga besar yang sungguh memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi Om dan Tante, dan terima kasih juga untuk semua umat Paroki Tangerang yang udah menonton ngulik episode kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan, apa yang kita obrolkan menjadi kekuatan juga, kekuatan iman untuk siapapun yang hadir dan mendengarkan kami. Dan sampai jumpa di ngulik episode berikutnya. Woo!